Jumpa lagi guys di channel saya. Kali ini saya akan bicara masalah macam-macam suling. Ya, ada suling Arab, suling India, suling Indonesia. Suling Arab pun dibagi menjadi banyak gaya, contohnya gaya Turki dan lain sebagainya. Di Indonesia pun dibagi masih banyak sekali. Contoh suling, ada suling Bali, suling Sunda, suling Jawa, suling Sumatera, dan lain-lain. Tapi nama semuanya itu hanya dibagi dua yang pokok, yaitu satu diatonik, dua adalah pentatonik. Diatonik adalah suatu bentuk jarak tangga nada standar internasional. Kalau pentatonik sesuai dengan budaya masing-masing, jadi jarak tangga nadanya tidak standar dengan standar internasional. Kalau standar internasional itu yang diatonik, jaraknya dari do itu adalah 1 1 1/2, 1 1 1/2. Kalau pentatonik belum pasti. Di Indonesia ada suling dangdut, itu jenisnya diatonik standar internasional. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang banyak yang bikin suling model besar-besar gini. Ya, mirip-mirip suling India lah. Kalau zaman dulu itu suling kecil-kecil dan pendek, seperti ini. Dulu itu kalau bikin suling kecil pendek ini, sampai di sini aja dipotong. Ini dipotong ini. Model sekarang panjang, tetap panjang. Lubang dari sini, dari tepi ini juga panjang. Mesinnya sini dipotong, akan tetapi dibikin lubang pembuangan di sini. Dan untuk penyeteman, ini model sekarang. Nah, seperti ini model tidak ada lubang buang di tengah, langsung dipotong. Jadi ini 6 lubang langsung dipotong. Oh ya guys, kalau Anda menjumpai suling yang lubang, jarak lubangnya ini sama, yaitu doreminya ini sama, ini kan ke sini kan agak panjang, ke sini deket, ini panjang lagi, begini urut-urutannya. Ini pasti nadanya standar internasional. Harganya ya mahal, biasanya 50 ke atas, 50.000 ke atas. Tetapi yang dijual 10.000, sekitar harga 10.000 per batang, itu biasanya lubangnya tidak seperti ini. Jadi sama, jaraknya sama, jumlahnya 6. Ya, itu pasti tidak stem, tidak standar itu. Makanya dijual murah. Jadi suling yang bikin mahal itu adalah membuat tangga nada ini loh, nadanya ini standar. Jadi bikinnya harus pakai tuner dan nanti samakan dengan keyboard juga untuk meratakan untuk lagu-lagu. Jadi nyetemnya lumayan lama, memerlukan kesabaran, ketelitian, dan keuletan. Di sini saya juga bawa suling Jawa. Yaitu kalau ini gaya Surakarta, ini suling
yang selain terus di Jawa. Lubang yang empat. Kalau ini yang ini belok. Ini pentatonis juga menurut budaya Jawa, yang tadi yang selindro tadi sama pentatonis. Ini lubangnya 5. Jari kelingking ini yang jari manis, tidak ada lubang, tapi yang jari kelingking ada lubang karena ini jauh. Ini adalah pentatonis dari Arab model Bayati. Nah, kalau ini yang diatonik yang lubangnya 7. Nah, ini biasanya dipakai di sekolah-sekolahan, lubangnya 7. Yang pertama dan yang kedua ini lubangnya 2. Ini untuk setengah. Kalau setengah kan di buntu 1, yang 1 pray. Ini adalah suling diatonik dan juga belakangnya ada ini untuk nada-nada tinggi nanti. Nah, ini lubang 7. Ada satu lagi guys, ini saya bikin suling Jawa tapi bisa dicopot. Ini juga bisa dicopot. Untuk apa? Ini bisa untuk disetel. 3 macam kunci misalnya dengan nada dasar A bisa, gas bisa, B bisa. Sementara 3 dulu, karena kalau dibikin 4 misalnya G bisa juga, ini harus dipanjangkan sambungannya. Ini bikinan saya yang untuk bisa disetel. Ini suling Jawa, nanti bisa diberi contoh bunyinya bagaimana di video berikutnya.